Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha ma istata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita langsung ke poin 1 di halaman 149, melihat ayat-ayat yang menunjukkan din yang diterima oleh Allah itu adalah dinul Islam. Ini dulu sudah ya? Surat Al-An'am 153. Ayat ini kan agak panjang. Mulai dari ayat sebelumnya saja ya, ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Hatta yabluwa ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasawkum bihi la'allakum tadhakkarun. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Kalian jangan memakan harta anak yatim. Illa billati ahsan, kecuali dengan yang lebih baik cara mengambilnya, mengurangi harta anak yatim tadi. Hatta yabluwa, sudah sampai anak yatim tadi sampai dewasa. Kemudian yang kedua, wa'ful kaila wal mizana bil qisti, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Lan kalifu nafsan illa usaha, kami Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Yang ketiga, wa idza qultum fa'dilu, dan manakala kalian berkata, mengatakan, maksudnya bersaksi, fa'dilu, maka bersaksilah dengan adil. Walau kana dha qurba, walaupun kepada kerabat. Yang keempat, dua bi'adillahi awhu, dan terhadap janji Allah. Janji terhadap Allah. Awhu, maka tunaikanlah, sempurnakanlah. Dari kumbasokum bihi, begitulah Allah mewasiati kepada kalian dengan empat macam tadi. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian bisa mengambil peringatan. Wa anna hadza, dan bahwasanya ini dinul Islam ini itu siratul mustaqimah, itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan dia jalan yang lurus tadi, dinul Islam atau Al-Qur'an. Wa la tattabi'u subula, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka nanti akan terpisah dari jalan Allah tadi. Dari kumbasokum bihi, begitulah Allah mewasiati kepada kalian dengannya.
La'alakum tattaqun, supaya kalian tetap menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-An'am itu mayoritas makiyah, karena sebagian ada mengatakan beberapa ayat di antaranya adalah madaniyah. Ya. Ayat ini sebenarnya agak lengkapnya mulai dari ayat 151, tapi karena waktunya gitu ya. Beberapa perintah dan larangan, ya, antara lain termasuk dalam ayat ini. Bicara perintah, bicara larangan, itu sebenarnya kan bicara hukum, ya, ini. Nah, padahal surat makiyah, ayat-ayat makiyah itu secara umum itu belum sampai kepada hukum, gitu. Nah, tetapi hukum yang ada yang disebutkan pada ayat-ayat ini, hukum katakanlah yang umum, gitu, ya. Bukan kok hukum rajam, hukum tidak, hukum yang umum yang berjalan di masyarakat katakanlah pada waktu itu, ya, ini. Ya, yang lain mengatakan bahwa karena ayat ini mengandung hukum, maka ini madaniyah, wallahu a'lam. Sudah ya, sekedar kita tahu saja ya. Yang pertama larangan, wala taqrabu mal yatim. Qurba ini itu ya mendekati, kalian jangan mendekati harta anak yatim, gitu ya. Maksudnya bukan mendekati harta, tapi ya, jangan mengambil ya harta anak yatim. Sama dengan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, maksudnya jangan menjalankan zina, intinya begitu, intinya ya ini. Nah, jangan mengambil atau memakan harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana? Merujuk pada kebiasaan orang-orang Arab dahulu, gitu ya. Nah, mereka suka berperang. Hasil salah satu hasil perang itu menghasilkan anak-anak yatim karena bapaknya terbunuh. Nah, di sisi lain persaudaraan, rasa bersaudara mereka sangat kuat. Maka katakanlah begitu bapaknya meninggal, meninggalkan yatim, gampangnya tidak ada masalah. Langsung diampu oleh kerabatnya, gitu ya ini. Nah, anak yatim kan dia punya bagian warisan, gitu ya. Nah, maka sekali lagi sebagian mufassirin mengatakan ayat ini madaniyah, gitu, bicara warisan, gitu ya, lebih bicara madaniyah, ya sudah, Allah alam. Nah, anak yatim diampu oleh keluarganya atau kerabatnya, gitu. Dia punya peninggalan dari orang tuanya tadi, dia punya bagian harta, maka pada prinsipnya jangan sampai harta anak yatim itu berkurang. Pada prinsipnya begitu, ya. Ini. Nah, dalam kondisi darurat, kondisi tertentu, kebetulan yang mengampu anak yatim tadi juga miskin, gitu ya, maka boleh mengambil harta sebagian dari harta anak yatim tadi, baik untuk apa, ngopeni dia kebutuhan anak yatim tadi, bahkan juga untuk kebutuhan yang mengampu anak yatim tadi, ya. Ini asalnya tidak boleh, katakanlah harta anak yatim 100% utuh sudah, gitu ya. Baru nanti kalau sudah dewasa itu 100% diberikan, asalnya begitu ya. Tapi ini tadi, maka illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang baik, ya itu tadi.
gitu ya. Ini, nah itu larangan ya. Yang kedua perintah, wa aful kaila wal mizana bil qisti, itu ya biasa orang-orang Arab lebih kepada berdagang, bicara berdagang, bicara takaran dan timbangan. Gitu. Kalau takaran kita ini liter, kalau timbangan kilo, gitu, kita ya. Ini, Allah Allah sekarang mungkin takaran sudah relatif tidak ada gitu ya. Ini. Nah, artinya baik dalam barter maupun dalam jual beli gitu ya, ini hendaknya menunaikan takaran atau timbangan dengan sempurna ya, pada umumnya itu ya. Dalam menakar atau menimbang bisa ada dua, kalau perlu ya tiga. Yang tiga itu satu pas gitu ya, yang kedua agak kurang, yang ketiga agak lebih, begitu ya. Bicara takaran kan begitu ya, ini timbangan saja begitu. Kalau bahasa sekarang kecuali timbangan apa namanya, zaman sekarang ini apa namanya, gitu ya, ini ya gitu. Nah apa namanya, tadi sempurna menuaikan timbangan takaran sempurna kan prinsipnya kan untuk yang membutuhkan, yakni pembeli atau yang lainnya dia prinsipnya kan untuk membutuhkan. Intinya jangan sampai gitu ya mendolimi orang lain, dalam hal ini khususnya contohnya pembeli, yang dengan begitu membeli dirugikan. Intinya begitu. Itu maksud wa'ful kailah wal mizana bil qisti ya. Nah kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha, ini Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Duh, ini kaitannya dengan la takrabu wa'ful kailah wal mizana bil qisti, kok diteruskan dengan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, menghubungkannya gitu ya, kita menghubungkannya itu dalam hal ini contohnya penjual, dia sudah berusaha untuk menyempurnakan baik takaran maupun timbangan, dia sudah berusaha begitu, tapi kadang-kadang tetap ada yang kurang gitu ya, kurang mungkin bahasa kita 0, sekian on misalnya begitu misalnya ya. Ini saya tidak tahu timbangan, kalau takaran model dulu, timbangan model dulu gitu ya, ini ya, ini ya, kalau kita bicara sekarang begitulah gitu ya. Ini sudah berusaha, intinya sudah berusaha untuk memenuhi takaran atau timbangan itu untuk tidak merugikan pada orang lain, dalam contoh ini pembeli gitu ya. Yang tidak harus pembeli, toh peminjam kan juga bisa kan, namanya pinjam kurma gitu misalnya gitu ya, sudah berusaha begitu ini ya, tetapi ya tetap kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kan ada berkurangnya. Bahasa kita kalau berlebih ya tidak apa-apa gitu, bahasa kita gitu ya, tapi kadang-kadang ada kurangnya gitu lah. Untuk itu maka la nukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu Allah ini, walaupun ada kurangnya sepanjang itu tidak disengaja gitu ya, entah karena pembelinya banyak repot sehingga begini begitu, sudahlah gitu ya. Maka sudah tidak ada masalah gitu ya. Ini di sisi lain kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mesti pas betul
atau tidak bisa. Gitu ya. Nah, sudahlah, kita sholat selesai sudah. Ini rakaat pertama dengan rakaat kedua mungkin berbeda tingkat kekhusyuannya atau kan begitulah manusia lah namanya gitu ya. Ada kurang, ada lebihnya. Tidak bisa relatif sempurna 100% gitu, tidak bisa. Ya. Ini lan kalibun hasan ila usaha maka baik dalam kaitannya dengan takaran timbangan tadi maupun kaitannya dengan yang lain secara umum gitu ya. Entah ibadah kita atau amal soleh kita atau yang lainnya lagi gitu ya. Ini kemudian yang ketiga wa idza kultum fa'dilu walau kana la qurba. Kultum di sini kalian mengusapkan sesuatu gitu ya. Maksudnya di sini bersaksi. Kalau kalian menjadi saksi, hendaknya bersaksi dengan adil sesuai dengan apa yang diketahui, apa yang dilihat, sepanjang yang dia ketahui saja gitu ya. Ini bahkan walaupun ada kurban, walaupun persaksian itu kepada kerabat sendiri, karena kerabat sendiri yang salah, walaupun kepada kerabat, gitu ya. Ini kembali lagi, apalagi kalau budaya orang-orang Arab begitu mereka bisa dulu, insya Allah sampai sekarang, walaupun sebenarnya berbeda, gitu ya. Itu mereka kepada kerabat, wah sangat-sangat melindungi mereka, gitu ya. Ini maka walaupun ada kurban itu. Kaitannya begitu, ini ya terutama sekali masa dulu, sekarang saja kan juga seperti itu kurang lebih, gitu ya. Ini, nah maka kalian menjadi saksi terhadap kerabat, itu hendaknya kalian bersaksi dengan adil. Gampangannya, yang saya tahu ini, ah sudah gitu saja, gitu ya, ini. Kemudian yang keempat wa bi ahdillahi au dan terhadap janji Allah hendaknya kalian menunaikan atau menyempurnakan. Ini juga berkaitan dengan lebih berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab dulu. Mereka biasa bernazar. Nazar gitu ya, biasa gitu ya. Ini lo kalau nazar itu janji kepada Allah. Nazar itu kan sesuatu yang tidak wajib, tetapi dia mewajibkan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Nazar kan tidak wajib, tapi dalam nazar ini ya mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk begitu. Ya, lu kalau memang itu nazar itu janji kepada Allah, ya aku, ya kalian tunaikan, kalian sempurnakan, gitu ya. Ini sudah. Kalau dulu begitu, kalau sekarang itu maka di sisi lain Rasulullah SAW itu bersabda pada Mia, kalian jangan biasa bernazar, gitu ya. Ya biasa bernazar, nazar pada Mia boleh, gitu ya. Tapi kalian jangan biasa bernazar, sebab bernazar itu berat. Oh, itu sesuatu yang membebani kepada dirinya kok. Kalau itu tidak lakukan ya dosa. Kalau dilakukan ya dapat ganjaran, gitu ya. Ini ya. Tapi kalau tidak dilakukan atau tidak dilakukan sebagaimana nazarnya tadi, ya itu dosa. Gitu ya. Rasulullah, nazar boleh tapi begitu dibatasi lah hidupnya biasa bernazar. Di sisi lain juga begitu, apa namanya, orang berkeluarga tolak itu kan boleh ya, menceraikan istri boleh gitu ya, tapi nah itu tadi ini dari sisi hukum boleh tapi ya, gitu ya, kalau bisa jangan tolak gitu ya. Ini, ya. Nah, la'alakum tadhakkarun bihi, la'alakum tadhakkarun, begitulah. Allah mewasiatkan dengannya, dengan empat hal ini,
supaya kalian bisa mengambil peringatan ini ya. Baik waktu mengampu anak yatim hendaknya berhati-hati nanti gitu ya. Kemudian tadi menunaikan takaran timbangan gitu ya. Begitu juga apa namanya bersaksi dengan adil, begitu juga mazhar ini. Hendaknya tazakarum kalian bisa mengambil peringatan, kalian berhati-hati dalam soal-soal ini ya. Ini. Nah, kalau dilihat empat hal ini kan praktis gitu ya. Praktis masalah dunia. Gitu. Praktis masalah dunia. Walaupun bisa saja dikaitkan dengan akhirat itu. Nazar saja kan urusan dunia sebetulnya itu. Saking senangnya gitu ya. Wah, nanti kalau saya sembuh, saya sudah sakit bertahun-tahun, nanti saya akan, nah, misalnya begitu ya. Ini kan empat hal ini urusan dunia praktis gitu ya. Ini. Di satu sisi urusan dunia diatur juga dalam dinul Islam. Gitu ya. Nah, yang kedua, urusan dunia itu walaupun ini urusan dunia bisa menghasilkan positif, bisa negatif, bisa menghasilkan ganjaran, walaupun itu urusan dunia, tapi juga bisa menghasilkan dosa, walaupun itu urusan dunia. Gitu, ya. Ini, ya, artinya walhasil, ya, aturan Islam itu bukan hanya menyangkut masalah ubudiyah saja. Maka berkali-kali saya katakan, marilah kita berusaha bagaimana urusan-urusan muamalah kita juga mendapatkan hasil yang positif, bisa dapat ganjaran walaupun dengan urusan muamalah, walaupun menyangkut diri kita sendiri, begitu juga menyangkut orang lain, bahkan bukan hanya orang lain, barang lain atau makhluk lain. Bagaimana dengan makhluk lain kita bisa mendapatkan ganjaran, begitu loh. Itu ya. Ini Rasulullah SAW hidup dulu di masa Bani Israel, ada orang dia ambil air, kemudian dilihat ada anjing kehausan gitu ya, kemudian dia masuk lagi sana dengan sepatunya dulu, urusan dunia gitu ya. Ini sampai Allah, wah, gampangnya sangat-sangat berterima kasih kepada orang ini ya, yang memberikan minum kepada anjing tadi di sana gitu ya, waktu itu gitu ya. Itu ini urusan dunia, wow, bisa menghasilkan ganjaran bahkan yang sangat banyak dalam bentuk hadis tadi, Allah bersyukur, Allah berterima kasih ini ya kepada orang itu tadi gitu ya. Ini baik. Nah, kemudian berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan bahwasanya ini adalah dinul Islam atau Al-Qur'an. Gitu ya. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Ini. Karena ini jalan yang lurus, kok diistilahkan dengan jalan yang lurus? Gitu ya. Ini. Kalau secara zahir berjalan dengan jalan yang lurus, maka akan relatif bisa segera sampai kepada tujuan dibandingkan kalau jalannya belok-belok. Kalau belok sekarang gitu ya. Ini ya. Ini jalan yang lurus. Lurus yaitu maka Al-Qur'an atau dinul Islam. Ya. Ini fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan jalan lurus tadi. Maka begitulah ya. Untuk yang kesekian kali, ini merupakan dalil, salah satu dalil bahwa orang Islam itu wajib ngaji. Ini ya, karena Al-Qur'an dia ya, ini wajib ngaji. Nah, kemudian ngaji dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya sudahlah hidup. Ya. Nanti relatif dia kemudian akan terjaga
tetap menjalani dinul Islam ini dengan baik, padahal itu adalah siratan mustaqiman, itu jalanku, sirati, jalan Allah ini mustaqiman yang lurus, lurus, benar, hak itu ya. Ini ya, sekali lagi kita mengerti, kita apa, di satu sisi kita menjadi orang Islam ya, di sisi lain kita berusaha menjaga, wong ini berada pada al-haq. Ya, kita berusaha menjaga bagaimana kita tetap pada al-haq tadi. Mana perintahnya dan mana larangannya, kan begitu. Gitu, ya. Nah, untuk itu maka sumbernya adalah Al-Qur'an. Bicara Al-Qur'an tidak lepas dari bicara as-sunnah atau al-hadis. Karena al-hadis atau as-sunnah pengijauan tahan apa pengijauan perwujudan ini dari Al-Qur'an itu tadi gitu ya, ininya maka jadilah itu ya, rukun Islam ada lima gitu ya, ini sholat, zakat, dan sudah itu, ini itu semua sumbernya kan pada Al-Qur'an gitu ya. Ini nah, maka semakin kita ngaji, semakin kita banyak membaca Al-Qur'an, termasuk di dalamnya tadi mempelajari al-hadis atau as-sunnah, dan pengembangannya, apa pengembangannya itu penafsirannya, oh ini bisa ditafsirkan begini, bisa juga ditafsirkan begini, yang kedua-duanya benar. Kalau ditafsirkan begini, ya ini penafsiran yang keliru, misalnya gitu ya. Begitu juga pada sunnah atau al-hadis, gitu ya. Ini, sunnah itu sumbernya hadis. Walaupun tidak semua hadis jadi sunnah, tapi sumber dari as-sunnah itu adalah al-hadis. Maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan al-hadis, gitu ya. Walaupun kita hanya mempelajari Al-Qur'an, ya kita mempelajari hadis itu sudah. Orang bilang, mari kita makan. Makan itu ya makan minum. Gitu kan. Tidak hanya makan saja. Tidak disebutkan di situ, tapi maksudnya kan begitu. Gitu. Ya. Ini. Fattabi'uhu, maka ikutilah, itibaklah, ikutilah Al-Qur'an, ikutilah dinul Islam. Itu tadi. Kemudian wala tatabi'u subula. Subul itu sama. Kalau sabil satu, sabilillah jalan Allah. Wala subul jalan-jalan. Ini berbagai jalan. Gitu ya. Maksudnya berbagai agama, terutama sekali begitu. Berbagai agama yang lain. Gitu ya. Wala tatabi'u subula. Sebab nanti fatafarraqabikum an sabili, nanti kalian akan cepat atau lambat gitu ya, katakanlah disadari atau tidak, katakanlah begitu, kalian akan bisa menyimpang dari jalan Allah gitu ya. Ini fatafarraqabikum an sabili yang pertama. Subul ini jalan-jalan yang lain, din yang lain selain dinul Islam. Yang kedua, kalau ini diartikan tetap dinul Islam, gitu ya, maka mufassirin mengatakan jangan mengikuti bid'ah. Ini ya, bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Gitu ya, yang diada-adakan yang menyangkut kepada syariat Islam. Gitu ya, ini misalnya hari tasyrik ya, 11, 12, 13 haram berpuasa, walaupun biasa poso kemis, Senin Kemis, ya itulah tangannya Rebu, katakanlah itu ya. Kemudian aku win di Senin Kemis, kemudian Kemisnya berpuasa, ya
baik kelihatannya, tapi tidak boleh, haram begitu itu. Gitu ya, ini di, saya perluas lagi, kecuali saudara-saudara kita yang di haji sana. Gitu ya, 9 wukuf, 10, 11, 12. Gitu ya. Gitu ya. Kalau kita di sini haram berpuasa, lu kalau mereka boleh, ini di sana, karena di sana kok, ini ya, itu satu contoh. Jadi mungkin saja hukum Islam itu ya begini tadi, ini ya khususnya kaitannya dengan dam. Kalau tidak bisa membayar dam, kan puasa 7 hari gitu ya, sesudah itu sesudah id gitu, puasa 7 hari. Ya kalau di sana mungkin ya puasa tanggal 10, 11 gitu, 12 gitu ya, boleh di sana, terutama sekali kaitannya dengan dam itu tadi, terutama sekali gitu ya. Lalu nanti yang hari sisanya 4 hari di Indonesia kalau kita gitu, boleh, silakan gitu ya. Ini satu contoh ya. Ini lho, kalau juga berpuasa di ini tadi, ini biar puasa lah, itu namanya mengikuti din di luar dinul Islam gitu ya. Ini begitu juga masalah bid'ah yang lain. Hanya saja memang bicara bid'ah gitu ya, ini itu bid'ah itu asalnya dari kata-kata badi. Badi itu Allah badi usamawati wal ard, pencipta, tadinya belum ada diadakan gitu ya. Maka bid'ah itu tadinya belum ada, bukan belum ada, tidak ada, tapi kemudian diada-adakan. Khususnya ini menyangkut masalah syariat gitu ya. Ini ya, misalnya begitu ya, mau diperluas lagi bahasa kita orang Indonesia, halal bihalal itu bid'ah apa bukan? Sudah, kalau bicara sampai di situ, ini tadi ada perbedaan, itulah ini ya. Ya, ya, yang lain mengatakan oh, halal bihalal, ah sudah, kita sudah tahu ya, tidak kita rembuk lah begitu. Begitulah memang urusan-urusan ini, urusan dunia itu banyak perbedaan, bahkan urusan yang kelihatannya syariat gitu, itu juga ternyata juga ada, dan kalau perlu banyak perbedaan tadi itu ya. Ini ya sudah, kalau kita bicara bid'ah sudah, ini sudah bicara sangat-sangat dalam sebetulnya, sangat-sangat detail gitu ya. Padamnya begitu, wala tatabi usubula. Nah, kalimat wala tatabi usubula ini asalnya lebih kepada din di luar dinul Islam. Yahudi Nasara asalnya, masa Musa, Isa mengajarkan dinul Islam. Tapi kemudian begitu yang terjadi. Sumbernya adalah Islam. Gitu ya. Tapi begitu. Jadi din, jadi agama, lalu agama ya sudah. Gitu ya. Tinggal kembali tadi, di dalam agama sendiri, di Islam sendiri itu ada itu bid'ah itu tadi kok, ini ya ya, ujung-ujungnya kalau seseorang baik menjalani bid'ah maupun tidak menjalani bid'ah, kita bicara rumah tangga Islam gitu ya, kalau ini dipertajam, merasa paling benar mengunduhi bid'ah, saya tidak mau yang lainnya, ini buat ini. Kalau dipertajam, fata farroho bidkum nanti gitu, padahal al muslimu ahul muslim ya. Itu maka seringkali dalam soal bid'ah itu muslimin terpecah,
sumbernya adalah masalah bid'ah. Itulah maka kita berusaha menempatkan itu pada tempat yang semestinya. Begitu ya. Ini ya. Nah, salah satu sumbernya apa yang kita jalani, jangan kita merasa ini paling benar. Jangan. Gitu ya, paling benar ya begini nih. Katakanlah kita ngaji itu paling benar ya tiap pagi gini. Loh, enggak, jangan merasa itu paling benar. Gitu ya. Sebab kalau paling nanti yang lainnya tentu begitu. Hasilnya begitu. Bicara bid'ah atau bicara jamaah gitu ya. Itu karena sumbernya dia merasa paling benar, tentu nanti akan terjadi begitu. Itu yang terjadi demikian ya. Fatabarraka bikum an sabili. Itu ya. Zalikum basyarakum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah Allah mewasiatkan. Bicara wasiat itu tuh ya. Wasiat itu pesan itu. Pesan dari Allah gitu ya. Nah, maka wasiat itu ya sesuatu yang sudah mutlak harus ditunaikan gitu ya. Ini wasiat gitu ya. Ini harus ditunaikan. Ini maka la'alakum wasaqum bihi la'alakum tatakun. Kalau yang tadi la'alakum tadakarun lebih kepada apa soal dunia, yang ini lebih kepada soal syariat, kepada soal syariat Islam. Nah, sudah sempurnalah, maka itulah kita menjalani dinul Islam, dunia dan akhirat. Kan gitu ya, sudah ujungnya akhirat, tapi begitulah yang terjadi. Itu salah satu bentuk contoh kesempurnaan dari dinul Islam. Maka hendaknya kita yakin gitu ya, memupuk keyakinan kepada kebenaran dinul Islam ini. Nah, dengan begitu gampangannya dunianya untung, akhirnya untung. Walaupun untung tidak harus senang kaya gitu ya, tapi begitulah yang terjadi gitu ya. Ini baik, sementara sampai ini yang saya terangkan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah pada hari ini Kamis 22 Juni 2023 dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa pada hari-hari ini kami melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Dan sebagaimana yang kita saksikan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat ini pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini sudah memasuki tahap pemasangan keramik untuk lantai maupun untuk dinding. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini pemasangan keramik untuk lantai maupun dinding sudah 90% terselesaikan, dan ini mulai dilakukan finishing untuk bangunan lantai 2 gedung C ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan untuk turut andil membantu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan pula bahwa selain program melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini, pada hari-hari ini kami juga mulai mempersiapkan pembangunan ruangan untuk dapur dan juga untuk pelebaran musola, tempat sholat santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, untuk program pembangunan ruangan dapur dan juga untuk perluasan musalla sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini sudah dimulai, yaitu pembangunan pondasi, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada hari-hari yang akan datang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kami sampaikan bahwa kesempatan untuk amal soleh, kesempatan untuk turut andil sedekah jariah untuk keberlangsungan program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih tetap kami buka selebar-lebarnya. Kami persilahkan bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali, maupun bagi yang belum turut andil, mari kita ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan seberapapun dan apapun yang kita perbantukan untuk kepentingan kebaikan ini, semuanya kelak akan menjadikan kebaikan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan singkat ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter x 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang
kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.